time, there's some strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. We'll be right back.
Ya, selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Apa kabarnya? Kita pastinya masih semangat ya untuk melanjutkan sesi kedua dalam acara webinar kampanye nasional Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia persembahan Kementerian Republik Indonesia. Nah, good morning ladies and gentlemen. Welcome to webinar Global Hand Washing Day. And our theme today is building partnership on hand hygiene for all. Nah, memang kesempatan acara hari ini diselenggarakan bertepatan dengan Global Hand Washing Day yang jatuh pada hari ini 15 Oktober 2020. Dan jika di sesi pagi tadi ya, Pak Imran juga hadir, kita telah membahas dengan beberapa kementerian terkait tentang kebijakan dan tantangan serta upaya pemerintah dalam mewujudkan tangan bersih untuk semua. Nah, tentunya pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri ya, dibutuhkan upaya lintas sektor. Untuk itu di sesi kedua ini kita akan berdialog dengan sejumlah partner, sejumlah mitra. Untuk itu kita akan membahas terkait bagaimana membangun kemitraan publik swasta, pemerintah swasta dalam mewujudkan tangan bersih untuk semua. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, nama saya Desmona Chandra. My name is Desmona Chandra. It's an honor for me to be your host today. Dan saya akan mengawal acara diskusi pada hari ini dari studio di Aston Hotel Sentul Bogor. Nah, sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, saya mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio, boleh kita semuanya bangkit berdiri. Dan untuk yang bergabung secara virtual, kita ambil sikap sempurna. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kembali, terima kasih. Sebelum kita memulai acara diskusi di sore hari ini, saya ingin mengundang Ibu Kirana Pritasari selaku Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, selaku sang tuan rumah untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. Silakan Ibu Kirana, please join me in welcoming Ibu Kirana Pritasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati UNICEF Representative for Indonesia, Wakil dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Wakil dari USAID Indonesia, dari Save the Children, dari Unilever Indonesia, Wings Group Indonesia, serta para pimpinan perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam kemitraan pemerintah dan swasta dalam cuci tangan pakai sabun, dan para peserta yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
sore hari ini kita bisa bertemu pada acara kampanye nasional cuci tangan pakai sabun sedunia pada tanggal 15 Oktober 2020. Kampanye nasional kali ini berupa seruan nasional dengan mengusung tema dengan tujuan mengidentifikasi tantangan yang oleh Kementerian, dan juga sore hari ini mengikuti dialog dengan para mitra kerja, mitra kemunan, dan juga swasta yang banyak mendukung upaya pakai sabun pada kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, pandemi COVID-19 telah menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua bahwa salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk menghentikan penyebaran virus adalah perilaku cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Saat ini sekitar tidak mengakses. Sekarangnya akses meluas di sekolah, di tempat kerja, fasilitas kesehatan, serta ruang dan peran lokasi wisata maupun sarana transportasi. Dalam konteks ini, kebersihan tangan sangat penting untuk menjaga anak-anak kita, para guru, para dokter, tenaga kesehatan, dan para pekerja serta masyarakat umum agar aman dari penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Sejak wabah COVID-19, Presiden Republik Indonesia telah memperjuangkan perang melawan pandemi dan telah dicanangkan suatu gerakan kampanye untuk pemakaian masker, kemudian kampanye jaga jarak, dan pada bulan Oktober ini kampanye cuci tangan pakai sabun. Dan sekaligus ini sebagai momentum kampanye advokasi pada hari cuci tangan pakai sabun sedunia yang telah dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2008. Bapak dan Ibu sekalian, cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu dari 3 perilaku yang menjadi cara yang efektif untuk pencegahan COVID-19. Dan kita mengharapkan cuci tangan pakai sabun dengan dukungan regulasi penyediaan sarana akan menjadi perilaku dan norma hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh seluruh individu. CTPS merupakan bagian dari 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat yang ini merupakan komitmen pembangunan kesehatan dan diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat yang merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa baru sekitar 50% dari populasi penduduk Indonesia di atas 10 tahun yang mempraktikkan perilaku cuci tangan pakai sabun dengan benar. Dan antar provinsi ini sangat lebar, terutama di Provinsi Indonesia Timur, yang ini juga terkait dengan akses ketersediaan air bersih untuk cuci tangan. Jakarta sebagai salah satu epicentrum pandemi COVID-19
ternyata juga masih belum optimal memiliki akses CTPS karena baru sekitar 73%. Kegiatan promosi kesehatan untuk perubahan perilaku yang bersih dan sehat, termasuk CTPS ini telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga, dan ini semua dengan dukungan berbagai mitra kerja, baik ini mitra kerja pembangunan dari organisasi internasional maupun dunia usaha yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan agar akses CTPS serta perilaku hidup bersih cuci tangan juga semakin baik dan semakin ditingkatkan di Indonesia. Slogan Ayo Cuci Tangan Pakai Sabun dalam kampanye nasional kali ini dengan tagar Tangan Bersih Untuk Semua merupakan tema Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia tahun ini dan merupakan bentuk pesan singkat yang disampaikan untuk mengajak masyarakat agar berdisiplin dan mematuhi pesan kampanye nasional untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Pada sore hari ini kita akan berdialog dengan mitra kerja dan dunia usaha yang telah banyak mendukung program-program kesehatan, dan kami menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada para mitra kerja dan juga para dunia usaha yang telah memberikan komitmen selama ini. Saya mengajak kepada semua pemangku kepentingan untuk bergabung dengan kami dalam menjadikan kebersihan tangan dapat dilakukan semua orang. Bekerja secara kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan untuk perilaku cuci tangan pakai sabun. Dan memastikan bahwa promosi dan ketersediaan sarana cuci tangan dapat terawat dan berkelanjutan. Dan mari kita terus-menerus menyampaikan pengetahuan tentang cuci tangan pakai sabun dengan benar. Saya berharap kita serukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga upaya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia membawa perubahan besar menuju masyarakat Indonesia yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Kirana Pritasari yang dari pagi sudah bergabung bersama kita sampai sore hari ini. Terima kasih untuk Ibu Kirana dan terima kasih juga untuk semua partisipan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita dari awal acara pagi ini hingga sore hari ini. Thank you ladies and gentlemen for taking a time off of your busy schedules. I hope you will found today's discussion to be informative and useful. Dan perilaku cuci tangan pakai sabun sedunia ini memang menjadi sangat penting ya, karena bisa melindungi diri kita, tidak hanya saja masyarakat luas, tapi yang paling utama diri kita sendiri dulu nih, dari virus-virus berbahaya dan penyakit menular. Dan seperti yang disampaikan Ibu Kirana tadi, untuk mempromosikan perubahan perilaku CTPS ini dan meningkatkan akses ke fasilitas tempat cuci tangan tentu dibutuhkan upaya terpadu dan kerjasama dari semua pihak. Kalau tadi pagi kita sudah mendengarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang sudah disiapkan oleh lembaga dan kementerian terkait. Nah tentunya kita juga butuh nih kerjasama dari semua pihak, stakeholders dalam hal ini sektor swasta ya dan organisasi lainnya. Maka daripada itu untuk pemerintah dan swasta, masyarakat sipil, korporasi, komunitas pun bersama-sama membentuk kemitraan swasta, publik, pemerintah dalam memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia ini untuk mempromosikan lebih luas lagi advokasi dan inisiatif yang berkelanjutan untuk meningkatkan praktek cuci tangan yang bisa kita sama-sama saksikan dalam video A Call to Action berikut ini. Tepatan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia 15 Oktober 2020, Kemitraan Swasta Pemerintah untuk Cuci Tangan Pakai Sabun atau KSPCTPS mengajak seluruh pemangku kepentingan bergabung dalam seruan aksi nasional
tangan bersih untuk semua. KSP CTPS juga mendorong 4 hal kepada para pemangku kepentingan, seperti menjadikan kebersihan tangan sebagai budaya semua orang, bekerja secara kolaboratif untuk menerapkan perilaku CTPS, memastikan promosi dan ketersediaan sarana cuci tangan, dan juga sosialisasi pengetahuan tentang cuci tangan yang baik dan benar. Dalam menata kembali Indonesia dan memenuhi akses kebersihan tangan bagi semua, dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat dari berbagai sektor. Pada sektor pemerintahan, pemerintah harus memastikan tersedianya fasilitas cuci tangan, membudayakan praktik cuci tangan di lingkungan kantor pemerintahan, penegakan kebijakan cuci tangan di lingkungan aktivitas, dan penguatan kapasitas internal dalam penyelenggaraan kebersihan dan mobilisasi penyedia layanan melalui insentif dan regulasi. Sekolah atau madrasah juga memiliki tanggung jawab atas kebersihan tangan. Memastikan CTPS dan air bersih dan toilet berfungsi baik sebelum aktivitas sekolah dimulai kembali. Pengaturan anggaran guna mendukung pendanaan peningkatan akses air, sanitasi, dan kebersihan sekolah atau madrasah. Menggalakkan perubahan perilaku kebersihan tangan dalam kurikulum, termasuk pendekatan pemahaman terhadap orang tua murid pentingnya kebersihan tangan. Fasilitas kesehatan memastikan fasilitas CTPS dimiliki di setiap titik perawatan dan ruang rawat inap. Petugas kesehatan menjadi panutan dalam perubahan perilaku kebersihan tangan sebagai upaya menghentikan penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Tempat keagamaan dan tempat umum menjadi prioritas untuk memastikan tersedianya fasilitas CTPS. Fasilitas CTPS harus tersedia dan bisa digunakan sebelum memasuki tempat ibadah. Keberadaan fasilitas CTPS di area publik harus dapat diakses masyarakat dan pengguna layanan publik seperti transportasi umum, stasiun kereta, dan pasar. Sektor swasta menetapkan kebijakan protokol kebersihan tangan serta menyediakan fasilitas CTPS di seluruh area kerja termasuk lingkungan tempat tinggal karyawannya. Bersama pemerintah meningkatkan fasilitas CTPS di area publik termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan. Memastikan masyarakat bisa menjangkau dan mengakses inovasi produk kesehatan serta melakukan sosialisasi perubahan perilaku kebersihan. Lembaga keuangan publik dan swasta berkontribusi dalam inisiatif pendanaan peningkatan layanan kebersihan tangan, mendorong kebijakan dan mendukung peningkatan kebersihan tangan dalam program pendanaan. Sedangkan organisasi masyarakat sipil, pemikir, pemuka masyarakat, dan pemuda berperan mewakili, mengadvokasi, dan melaksanakan program peningkatan akses cuci tangan pakai sabun bagi semua warga, terutama yang paling rentan dan terpinggirkan, serta media massa, media sosial, kanal, dan agen komunikasi berkontribusi menyebarkan pesan kebersihan inovatif kepada berbagai kelompok sasaran yang beragam, termasuk pula menanamkan inisiatif kebersihan tangan. Seruan aksi nasional ini disampaikan oleh kemitraan swasta dan pemerintah untuk cuci tangan pakai sabun. Boleh tepuk tangannya dulu? Boleh tepuk tangannya? Karena ada banyak PR nih yang harus dilakukan ya. Ada banyak yang harus dilakukan, maka dari itu pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. To beat the virus today and to ensure better health, hand washing with soap must be a priority now and in the future. And we all need to take immediate action on hand hygiene across all settings to respond and control especially the pandemic that we face today, the COVID-19. And government indeed play a key role and responsible for ensuring the national population has accessible and affordable hand hygiene facilities and supplies. And as we discussed earlier, few regulations have been made in place. And governments also play a key role in imposing, promoting hand hygiene behaviors through evidence-based behavior change approaches. We already had these discussions on the earlier session. But the habit of hand washing is not only for certain parties, but for all stakeholders. So to promote hand washing with soap initiative requires multiple stakeholders, not just governments, but private sectors and funders in order for this movement to be successful.
Jadi boleh saya sapa dulu untuk narasumber saya yang pertama, Bapak Imran Agus Nurali, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pak, pandemi COVID ini, apa kabar Pak? Baik. Dari pagi udah bergabung? Alhamdulillah, masih semangat. Masih semangat ya? Oke. COVID-19 ini kan menjadi pengingat ya, kita semua bahwa kita harus menerapkan perilaku hidup sehat itu. Nah, kenapa sih Pak pentingnya menyuruhkan gerakan cuci tangan ini? Pakai masker nggak cukup Pak? Atau jaga jarak? Hindari kerumunan tuh nggak cukup. Ini juga sama pentingnya begitu Pak ya? Iya, terkait dengan kondisi pandemi COVID ya, dan kebetulan juga temanya hari cuci tangan pakai sabun sedunia, tangan bersih untuk semua, itu bisa sejalan ya. Kita dalam rangka pandemi kan memang sudah harus menjalankan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan melakukan cuci tangan pakai sabun. Dan ini dengan tema yang tangan bersih itu semua kan sudah sejalan dengan menjadi bagian dari 3 protokol kesehatan tadi. Sehingga memang dengan tema tangan bersih untuk semua itu bisa untuk masyarakat, tapi juga bisa untuk semua berperan serta di dalamnya, baik termasuk juga pihak swasta. Saya rasa tema dan dalam rangka mencegah penularan COVID sudah sejalan. Dan ini menurut saya pentingnya tidak hanya mencegah COVID saja, tapi setelah ini, setelah pandemi COVID berlalu, ini harus sudah tetap menjadi suatu kebiasaan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Pak Imran. Jadi penting sekali untuk menerapkan perilaku cuci tangan, tapi di atas panggung ini saya nggak hanya berdua ditemani Pak Imran, tapi juga ada Pak Rizky. Ya Pak, Bapak Rizky Yana Sukandi Putra, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, boleh ditambahkan Pak? Ya, kalau kita bicara tentang cuci tangan pakai sabun, itu kita berbicara tentang bagaimana membersihkan kita sendiri, juga membersihkan orang lain. Sekarang Mbak Mona, sekarang saya minta jabat tangan dengan saya, dan kita di era tidak COVID begitu ya, kita bersalaman. Tapi setelah itu saya bicara bahwa saya habis dari toilet dan tidak membersihkan tangan. Bagaimana perasaannya? Nah, sehingga saya katakan kalau cuci tangan pakai sabun, kemudian dengan air mengalir, Dr. Imran nanti bisa menjelaskan caranya seperti apa, berapa lama, begitu akan menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya kita tangannya bersih sendiri kan nggak cukup ya, Pak ya? Iya. Orang lain juga harus bersih. Jadi kita sama-sama, kita semuanya bersih gitu. Ya. Nah, karena itu kita juga perlu mengedukasi orang lain. Tapi kita nggak bisa mengedukasi satu persatu. Masyarakat, total populasi di Indonesia ini begitu banyak. Maka dibutuhkan kemitraan, begitu ya, Pak ya? Nah, bagaimana apa yang sudah diupayakan untuk mewujudkan tangan bersih untuk semua? Apakah sudah ada pendekatan ke organisasi maupun lembaga-lembaga yang terkait? Tango Take Two. Apa ya. Itu, Pak? Kalau kita main tango, dance tango. To tango. Nah, ya. Yeah. Jadi kalau kita semacam itu tidak pernah kita bisa main sendiri, begitu yeah. Kan? Cuci tangan juga tidak bisa pakai satu tangan, pakai dua tangan. Kalau kita menemukan dua posisi semacam ini, itu kita sudah diciptakan saling mengisi begitu. Itulah sebabnya kenapa kita bisa harus membangun kemitraan itu. Nah, kalau kita membangun kemitraan, maka kita akan berbicara tentang 5 hal, begitu kan. Ada dari sisi akademisi, kita minta pendapatnya, begitu, dari dunia usaha, kelompok komunitas, kemudian dari orang-orang yang memang mendukung daripada kegiatan ini. Nah, kalau itu yang kita bangun bersama-sama, maka kita akan membangun yang namanya norma individu maupun norma dari komunitas atau sosial tersebut. Nah, itulah yang kita bangun, sehingga yang namanya cuci tangan itu bukan suatu perintah, bukan suatu order dari orang yang tinggi, begitu, bukan. Tapi kesadaran kita sendiri. Tadi yang saya katakan kan, nanti kalau ini menjadi suatu kebiasaan, karena norma yang kita ciptakan, maka kalau kita mau makan nggak cuci tangan atau dari toilet tidak cuci tangan, itu rasanya sudah tidak afdol lagi, pas lagi. Kira-kira semacam itu, Mbak. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Oke, sekarang saya ingin, I would like to say hello to one of our panelists who's joining online. Mr. Rob Fan, Deputy Head of Mission to Indonesia and Timor-Leste of British Embassy Jakarta. Can you hear me, sir? Hello? Okay, I can see you, sir. Well, thank you for having me. How are you doing? Extremely well. My hands are pristine. Awesome. Okay, Mr. Rob, during this pandemic, of course, hand hygiene becomes
daily practice, and it becomes very important for everybody. It's like on top of everyone's mind. So how to keep this momentum, not just during this pandemic, but also beyond this pandemic, as it links also with other health issues? Yes, of course. I'd like to begin by paying tribute to Ibu Menlu and Bapak Eric Trahir, who were in the UK, in London, yesterday. In fact, they probably still are. They had breakfast with my boss, the Foreign Secretary. They discussed all these issues. Principally, though, they discussed vaccine procurement. And I wanted to stress that though it is good news that our governments are focused on the future and trying to keep us safe through the development of vaccines, the procurement and subsequent rolling out of a program of inoculation, that is the plan. But in the near ground, right now, today, what each of us can do is only about hygiene and social distancing. To contain this virus, we need to do all the things which you, the panelists, and these organizations gathered here today are focused on. And that is wash our hands often and well, and make sure that we are not too close to people in a way that transmits the virus. This pandemic is making the whole... Sepertinya ada sedikit gangguan teknis ya, ada kendala dengan koneksi. Untuk sementara, saya akan... Can you hear me? Shall I pause? Oh, you can hear me. Shall I press on? Sorry for that interruption. Madam Chair, shall I proceed? Yeah. Maryam is telling me she can hear me. I'm not sure the host can. Well, we can have a good discussion amongst the panelists remaining. We can hear you. Yes, of course. I think we lost the host. Oops. I was muted by somebody. Anyway, congratulations to UNICEF and all the other organizations involved in this, the children, many parts of the Indonesian government and civil society. It is really exciting to be part of something in this field of basic public health. So despite the technical issues, I'm sure this is going to be a very successful campaign. And when we say we are, this is UNICEF, when we say we, very nice to meet you, that we are in this together, it's not rhetorical, it's true. Yes. It's one of those moments in the history of mankind. All countries are connected, all sectors are connected, all people are interdependent. Not one of us will be safe until we are all safe. Exactly. It's a very humbling lesson. Yep. Yeah. And I do, though I talked about vaccines, I do worry there's too much focus in the public domain on vaccines because, you know, the public needs clear priorities in the advice they get. And hoping for a vaccine is good. It gives us all hope. But what we can do is wash our hands and make sure we run our lives in a way which transmits the virus as little as possible.
And in just a few months, we have learned so much already. I have, from a very low base. I was counting how many times a day I would wash my hands, maybe 6 times a day. And now I don't know, between soap and sanitizer, I must be up to, I don't know, 30, 40. I stopped counting. Yeah, I'm looking at the chat and the Q&A. Abdul Rauf has commented, but I don't think there's anything I can do from here to get back in. Let me try to see if my colleagues can check with the organizers. I'll be back. I will similarly. Together with the panelists, but we seem to have lost the host. So we are not sure what to do. Ini Zoom-nya jalan, tapi malah dimatiin. So you see, we are connected, but the host is not with us. Why she's not there? So she cannot hear us. We are contacting the host to see if we reestablish connection. Dari keluarga, kita bisa menciptakan perilaku yang mencegah COVID itu, salah satunya dengan cuci tangan pakai sabun. Gitu Mbak kiranya. Oke, contoh yang cukup ini ya, bagus ya. Karena contoh konkret gitu ya, terjadi ya. Di daerah mana tadi disebutkan? Di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste. Iya. Nah, itu daerah yang malah yang warga di pedalaman itu lebih aware begitu ya, nah, dengan apa benefit dari cuci tangan ini, karena ada apa namanya, ada tokoh pemuka agama yang lain-lain yang tidak bisa hanya top down approach begitu ya. Cuman diperintah ya, nanti kalau nggak ada yang merintah kan nggak dilakukan begitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau itu menjadi satu kebutuhan, menjadi norma, maka dia akan tetap melakukan itu, ada atau tidak ada yang merintah begitu. Gitu, Mbak. Sulit gak sih Pak Rizky untuk mempromosikan gerakan ini, untuk mengajak mitra-mitra gitu untuk bersama-sama kita, ayo kita maju yuk, kita galakan gitu gerakan ini. Tidak sulit kalau semua bekerja bersama-sama, sulit kalau bekerja sendiri-sendiri. Oke, okay. Tapi sulit gak untuk mengajak mereka gitu Pak? Kita harus tahu dari mana mereka mendapatkan informasinya. Siapa yang orang yang mereka apa namanya, anut begitu, influencernya siapa begitu. Nah kalau kita sudah mendapatkan yang semacam itu, masuk ke dalam kultural mereka, maka itu akan mudah masuk gitu ke dalam kebiasaan mereka. Gitu. Okay. Itu yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana membuat itu menjadi satu norma begitu. Iya, oke. Okay. Apa yang bisa kita lakukan di sementara waktu ini Pak, untuk apa ya, untuk menggalakkan terus gerakan ini, agar banyak lagi organisasi, banyak lagi korporasi itu yang menyadari kalau misalnya, oh ini penting sekali. Tentunya di luar konteks COVID-19 ya, kalau sekarang kan momentumnya pas banget nih. Jadi pasti semua, oh ya ini yang harus kita lakukan. Tapi di luar itu, tahun depan misalnya, jangan sampai sekarang gembar-gembor, tapi tahun depan turun begitu. Nggak ada semangatnya lagi gitu. Apa yang bisa dari mungkin promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat, Kementerian Kesehatan itu akan lakukan lebih gitu? Ya, trigger. Jadi ini kita jadikan trigger. COVID itu kan membutuhkan jaga jarak, pakai masker dan seterusnya ya, cuci tangan pakai sabun. Nah itu kita jadikan trigger.
dan kita menjadikan cuci tangan itu menjadi salah satu budaya kita. Nah, kalau sekali lagi, kalau itu sudah kita bisa bikin nih selama COVID ini berlangsung, maka kita akan menciptakan kebiasaan baru. Itu yang saya katakan tadi, ada mid-term, ada long-term yang kita rencanakan supaya CTPS tetap dilaksanakan. Bukan hanya saat ini pada saat kejadian yang semacam ini. Itu yang tadi saya katakan, perlu jangka menengah dan perlu jangka panjang. Nah, untuk menciptakan semacam itu, ya, tidak bisa sendiri. Take two for tango itu tadi yang saya katakan. Ya, itu nggak bisa kerja sendiri. Cuci tangan sendiri juga nggak bisa, harus kiri sama kanan, begitu kan. Yeah. Menikah juga nggak bisa sendiri kan, bisa harus dua orang. Nah, itulah. Yeah. Tuhan sudah menciptakan yang semacam itu, ya kita sekarang bikin itu menjadi satu norma. Itu, Mbak. Oke. Sepertinya sudah ada beberapa narasumber yang sudah bisa bergabung dari lokasinya masing-masing. Oke. Okay, Rob, can you hear me? Very well, thank you, yes. All right, sure. Would you continue with your statement earlier? Yes, of course. Sorry for the interruption. The panelists had a very good conversation amongst each other. We just lost you. we're sorry. Not a problem. I've learned a lot from my fellow panelists. I wanted to start with this point about what we can do now. In English, the phrase first things first. And you are correctly putting the emphasis on public health, on hygiene, on hand washing and social distancing. These are the things which everyone watching today can do now. It's great to see our governments working on vaccines. It's great to see Indonesian ministers visiting London and talking about vaccines. But it's also great that the Indonesian government is promoting things like what we are doing today. With the support of your friends in the United Kingdom. So I just wanted to underline how pleased I am that it is the British public through their donation of 47 billion rupiah to this program, the British government and a British charity and a British business coming together to support this hand washing drive. Unilever is one of the world's leading producers of soap, health and hygiene products. Save the Children is one of the world's largest and most effective charities. And each is bringing their expertise to the table to help Indonesia extend clean water, health and hygiene to the remotest parts of this vast country, complemented and supported by the expertise of UNICEF in implementing projects of this kind. And lastly, I would like to acknowledge the very important support we're getting from GIZ and SNV to this partnership. So, as I say, the UK has committed over 47 billion rupiah, over 2.3 million pounds sterling, to support this WASH program. And Unilever is matching that with in-kind contributions. So I'm really excited to be part of an intervention on this scale, and we wish it the very best of luck. Okay, thank you, sir. Okay, jadi yang sebelumnya Rob sampaikan adalah sambil menunggu vaksin COVID-19 yang akan segera tersedia ya dalam beberapa bulan mendatang, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga kebersihan diri kita sendiri, salah satunya tentu adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun. Dan beliau juga sudah bekerja sama dengan beberapa NGO dan juga non-profit organizations untuk mengedepankan budaya atau menerapkan perilaku CTPS ini di masyarakat. Oke, sambil menunggu saya untuk bertanya-tanya ke narsum offline, narsum lainnya yang bergabung secara virtual. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit kendala teknis. Tim kami juga sedang berupaya untuk bisa mengembalikan situasi jaringan ini kembali seperti normal. Untuk sementara saya berbincang dulu dengan bapak-bapak yang sudah menemani saya, satu dari pagi, dan Pak Rizky. Ya, Pak Rizky, ini kan ada beberapa perusahaan yang memang sudah setuju ya untuk bergabung mempromosikan gerakan ini.
tapi sebenarnya dalam organisasi mereka sendiri ini belum tentu menerapkan hand hygiene or clean hands or tangan bersih untuk semua ini, Pak. Nah, itu bagaimana? Promosinya kan nggak bisa mereka lakukan, tapi kalau misalnya mereka sendiri belum menerapkan perilaku itu bukannya sama aja bohong gitu ya, Pak ya? Ya. Jadi sebenarnya secara prinsip kemitraan itu, bagaimana kita menanamkan itu di dalam benak customer kita, itu kan mereka harus kita beri dua poin pemahaman. Yang pertama adalah bagaimana dia tahu bahaya yang akan ditanggung kalau dia tidak melakukan itu. Satu bahayanya. Yang kedua adalah bagaimana dia tahu apa yang dia lakukan dapat efektif menghindari bahaya tersebut. Ini dua hal pokok. Saya pernah ditugasi di Jakarta ini, satu perbankan tingkat nasional yang mempunyai dua tower, Mbak. Ada dua tower. Ceritanya pada satu saat ditemukan satu orang positif. Satu orang positif. Apa yang terjadi? Dua tower itu semua geger. Gitu kan? Dan saya diminta hadir di sana memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan. Okay. Nah, pada waktu saya sampaikan bahwa perlu cuci tangan pakai sabun, ya besok paginya terpasang semua tempat-tempat cuci tangan itu di dekat lift yang bersangkutan. Nah, okay. Ya, jadi saya katakan gampang kok caranya menghindari dari semacam itu selain kita memakai masker dan menjaga jarak, maka cuci tangan itu menjadi penting. Oke, berarti ada edukasi juga ya dari pihak pemerintah ya untuk korporasi, untuk klien-kliennya agar mereka juga bisa lebih menggalakkan ini ke lebih luas lagi begitu ya Pak ya? Dengan dua poin tadi ya Mbak ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Rizky. Nah kebetulan narasumber kita sudah komplit, oke. Tadi saya sempat, I would like to say hello to Mrs. Debra from UNICEF representative. UNICEF Indonesia, Mrs. Debra, can you hear me? Hello, selamat sore. Selamat sore. Mrs. And Debra, you well. Okay, should I ask you in English or Indonesia? In English, please. Okay, sure. Okay, Mrs. Debra, hand hygiene is very, very important. We all know that, but often neglected. In part, due to lack of access to proper hand hygiene facilities in key places. How do we overcome this challenge? You see, thank you for inviting me to the panel and thank you for the question. Now, I would like to put this in the context of COVID-19 because from the moment we understood how the virus is transmitted, we realized that widespread sustainable hand washing could actually be one of the positive legacies of this pandemic. I myself, I'm washing my hands 10 times more than I used to until March, perhaps. So it's always helpful to remind ourselves why hand washing with soap is important. And it's not just because of COVID-19 today. It's important to reduce the outbreak now. It's important to reduce future outbreaks. It's important to prevent deaths due to other respiratory infections, due to diarrhea. One thing that's important for everybody is to realize why we wash hands. It's not just because it's supposed to be. It has a real implication. Now, when it comes to development priorities, hand washing with soap is a clear priority for the government of Indonesia. It's also part of the government of Indonesia's commitment to the SDG agenda. We know that achieving hand hygiene for all is going to be absolutely essential to achieve a number of SDG, not just the ones directly related to wash, but the scale of the problem we face is very large. In Indonesia, just to remind ourselves, 1 in 4 people or 64 million Indonesians do not have access to basic hand washing facilities. This is the supply side. And we know that lack of access is not only limited to homes, it also extends to places where people gather together in large numbers, hence where it's most essential. In schools, in madrasas, workplaces, healthcare facilities, marketplaces, public transportation. We have supported an analysis, for example, within schools,
And the numbers are really concerning. 84% of schools, that means 44 million Indonesian children, do not have access to a combination of water, sanitation, and hygiene facilities. We also saw that 20% of schools, that means 10 million children, lack access to clean and safe drinking water. We saw that 27% of schools, that means 38 million children, do not have access to safe toilets, and that almost 40% of schools, that means 30 million Indonesian children, lack access to functional hand washing stations with water, with soap. Since the outbreak of the pandemic, we have actually seen an impressive response by the government together with developing partners, the private sector and civil society. We have really come together in this, and the number of hand washing facilities across the country has increased. The number of people now washing their hands has increased quite drastically. But the challenge now is to sustain this behavior beyond the pandemic and to create a culture where keeping our hands clean is established as a social norm and becomes a habit, a way of life for everybody, not just because we have access, the demand side, but because we know that it's something we do all the time. So what do we need? We need a whole of society approach, because no one agency, no one organization, no one government can address COVID-19 alone. Collaboration between public sector, private sector is absolutely essential. Since hand washing, we see, is one of the most effective but also simplest interventions to stop the transmission of the virus. Now, more than ever, we need everyone to be able to wash their hands and sustain this habit. Hence, easy access to the facilities is then an incentive to improve hand washing behavior. But we also need to think beyond the products and the facilities. We need to think beyond the supply side, and we need to think about sustainability. Hence, we need to focus on strengthening systems, strengthening services for hand hygiene, and we need to change hygiene behavior in the population. This means increasing access to hand washing facilities must come together with sustained interventions or hygiene behavior change to make sure, again, that hand washing is established as a social norm for each one of us. And I'll just conclude with a couple of words about what UNICEF is doing for this, very closely together with the authorities, with the Indonesian government, and with our partners, including with WINGS, that I see is in the panel with us. We have initiated a public-private partnership for hand washing with soap, with the Ministry of Health, with the private sector, with development partners, with civil society organizations. Very important to work together. This initiative is going to leverage the expertise and the outreach of the private sector to disseminate hygiene behavior change messaging in all the hotspots areas, and we know there are so many, in workplaces and in communities. We are also developing a national training program on hygiene behavior change that includes rapid formative research in collaboration with private sector partners. We are working with relevant line ministries to support the safe reopening of schools. We think it's very important children attend school for their learning, but also for their holistic development into adulthood, but there has to be a safe return. The implementation of new protocols for sanitation and hygiene programming, and supporting continuity of services for safely managed water and sanitation in urban areas where population density is higher. We have also supported the activation of the WASH cluster mechanism at the national level and also in three provinces. And this is so important to coordinate all our interventions and our support. And finally, UNICEF has rolled out a real-time monitoring system to capture compliance and effectiveness of the government's right. interventions to strengthen the 3M. So we are working together, and we believe that this is going to have a sustainable impact. Thank you. Thank you, Deborah. That's a very comprehensive response. Thank you very much.
Jadi apa yang tadi disampaikan, pertanyaan saya sebelumnya adalah memang tangan bersih untuk semua ini sangat penting ya. Tapi di tempat-tempat tertentu ini kadang-kadang tidak tersedia fasilitas-fasilitas. Nah, bagaimana cara kita mencari solusinya? Nah, sehingga apa yang disebutkan tadi adalah untuk menguatkan sistem melalui kerjasama kemitraan, tadi public-private partnership ya, atau juga bisa yang tadi Pak Imran sebutkan public-private community participation, ya, dan juga harus lebih banyak mendukung program-program untuk membangun lebih banyak lagi ketersediaan akses ke tempat cuci tangan. Oke, okay, I will move on to my next panelist. Joining with me, Mr. Harlan, Regional Advisor from USAID Indonesia. Hello. Hello, sir. Can you hear me or can you see me? Yes, I can hear you and see you. Okay, thank you. Okay, Mr. Harlan, how significant you think this public-private partnership for hand washing with soap initiative in Indonesia? I think it's a wonderful initiative. I would like to see the private sector really step up and work together with communities and with government. And as has been mentioned, this requires a whole of society approach. I'd like to see every workplace, whether it's public or private, answer the call and put in the hand washing facilities that are being required and asked for, so that all their employees have the ability to wash their hands before they come into work. That's going to protect employees, and it's also going to protect customers. And at the end of the day, it's going to protect the business's bottom line, because a business cannot function without employees or customers. So I think there's a lot to be gained for this partnership all around. Thank you. Okay, so what can your organizations do to ensure this hand hygiene becomes a mainstay in public health intervention, sir? Well, USAID at present works with the Ministry of Health already. For the past 20 years, we've invested over $1 billion in the health sector in Indonesia, and that's laid a good foundation for the public health response to COVID. Since 2015, we've been working with partners and the government to increase access to clean water, sanitation, and to promote the hand washing with soap messages and hygiene. And we will continue doing that. So I think as far as what we do in USAID, water sanitation and hygiene is a key activity, and one that we do not only here in Indonesia, but in multiple countries around the world. It's the basis of good health, and good health is the basis of prosperity. That's a great point, sir. Thank you very much for your response. Dan sekarang saya akan bertanya ke mitra atau partner kami dari korporasi. Sudah ada Ibu Mirah, Head of Sustainability, Beauty, Personal Care, and Home Care, Unilever Indonesia Foundation. Ibu Mirah bisa mendengar saya, Bu? Iya, Ibu Mirah. Halo? Iya. Bisa mendengar saya enggak ya? Iya, bisa, bisa. Ibu, apa yang sudah diupayakan, Ibu, dari organisasi Anda untuk mewujudkan gerakan tangan bersih untuk semua ini, Bu, dan untuk meningkatkan kemitraan atau kerjasama dengan antara sektor swasta dengan pemerintah agar kita bisa mencapai tujuannya, agar tujuannya lebih bisa tercapai secara maksimal, Ibu? Oke, ya. Terima kasih Mbak Desmona. Jadi Unilever sudah berada di Indonesia selama 86 tahun dan sudah banyak sekali yang kami lakukan, terutama untuk mewujudkan tangan sehat untuk Indonesia. Jadi tahun ini di Indonesia sendiri kami merayakan achievement bahwa kami secara konsisten melakukan program edukasi cuci tangan pakai sabun melalui 3 pilar utama, yaitu sekolah, posyandu, dan rumah sakit. Nah,
apa yang kami lakukan itu kita berusaha untuk melakukannya secara sustainable. Bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran melalui pelatihan dan kampanye cuci tangan pakai sabun. Kemudian juga kami meneguhkan komitmen. Kami melakukan pemantauan di lapangan bersama rekan-rekan NGO kami untuk mewujudkan gerakan 21 hari untuk mendorong perubahan perilaku dan juga memberikan penghargaan sebagai bentuk penguatan yang positif. Nah, kemudian hal yang sama juga sebetulnya terjadi di sekolah, posyandu, dan juga di lingkungan pesantren. Tahun ini kami melakukan school health program dan juga pesantren program, di mana kami melakukannya dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kami mengoptimalkan pemanfaatan media daring. Dan terima kasih sekali kepada Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pendidikan, kemudian juga Kementerian Agama, dan pastinya NGO partner lokal maupun dari tingkat global yang membantu kami juga untuk melaksanakan program perubahan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Dan terutama untuk hari ini di mana kita semua merayakan Hari Kesehatan Cuci Tangan Sedunia, kami juga melakukan sosial media campaign di mana brand kami yaitu Lifebuoy meluncurkan jingle ABC. Jadi kami berusaha untuk menanamkan cuci tangan sejak dini dengan mempopulerkan lagu ABC cuci tangan untuk pendidikan anak, di mana C-nya itu kami mengajak anak-anak untuk selalu ingat untuk cuci tangan, C itu untuk cuci tangan. Demikian kira-kira Mbak Mona. Okay, terima kasih Bu Mira untuk responsnya. Terima kasih banyak sekali yang sudah dilakukan ya ternyata selama ini. Okay, semoga ke depannya atau tahun depan ini bisa lebih ditingkatkan begitu Pak. Ya, terima kasih. Antara tahun ke tahun harus ada. Iya, tahun ke tahun harus lebih baik begitu ya. Atau ya, mungkin di level sini sendiri ini bisa menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan lain ya. Begitu ya, ya Pak ya? Unilever, mau ditambahkan Pak Rizky? Unilever itu punya kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, ya, bersama kami juga, ya, kan? Sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ada 37 perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kami, ya, terutama di direktorat kami Bu ya. Jadi dengan adanya semacam itu maka kita bisa mengambil partner ya sesuai dengan kompetensi ataupun apa aktivitas yang ada di perusahaan masing-masing. Iya. Oke, baik. Nah, selain Unilever ada juga Astra Internasional ini. Sudah bergabung Ibu Diah Febrianti, Head of Environment and Social Responsibility Division Astra Internasional. Ibu Diah bisa mendengar ya, Bu? Nah, bisa. Iya. Bu Diah, Astra ini kan bukan bergerak di bidang atau produk kesehatan atau kebersihan atau home care ya Bu ya. Nah tapi bagaimana ya, Ibu melihat seberapa penting Bu gerakan cuci tangan pakai sabun ini dan seberapa penting kemitraan ini harus dikuatkan lagi Bu? Ya, terima kasih Mbak Desmona dan juga Kementerian Kesehatan mengundang kami pada acara hari ini. Astra memiliki fokus program, salah satu program sosialnya adalah Astra Indonesia. Dan program cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu program di bidang kesehatan kami, yaitu untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang merupakan salah satu gerakan masyarakat. Dan kami lakukan ini sejak beberapa tahun yang lalu, melalui beberapa channel, sehingga walaupun kami tidak memiliki program atau produk kebersihan, tapi kami selalu mendorong masyarakat mengkampanyekan tentang pola hidup bersih dan sehat melalui beberapa channel binaan-binaan kami. Jadi ada beberapa melalui posyandu, saat ini ada 2.000 posyandu yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Juga sekolah-sekolah binaan kami, sekolah sehat dan juga sekolah hijau. Dan juga saat ini kami memiliki 115 kartu Astra yang juga mengedukasikan program perilaku hidup sehat dan bersih. Jadi kami memiliki channel program melalui kader kesehatan, Mbak Desmona. Saat ini tergabung ada 10.000 kader kesehatan Astra, mulai dari parents, orang tua, sampai dengan remaja, yang aktif mengkampanyekan tentang pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun. Dan salah satu gerakan anak-anak muda ini saat ini sedang aktif di beberapa sosial media untuk mengajak para teman-temannya, peers-nya untuk mengaktifkan gerakan cuci tangan pakai sabun. Dan tentunya ini terjadi karena kerjasama yang baik antara pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga
maupun dengan non-government dan juga dengan masyarakat sendiri. Oke, terima kasih Ibu Dia untuk respons, untuk tanggapannya. Terima kasih banyak. Dan ada juga dari Wings Group Indonesia, Ibu Meriam Katombo, Director of Human Resources. Ibu, apa yang organisasi Ibu telah lakukan dalam mewujudkan gerakan ini, Ibu? Terima kasih banyak Mbak Desmona atas kesempatannya. Saya pertama-tama ingin menjelaskan dulu, ada satu bagi Wings, satu perusahaan consumer goods lokal yang sudah berdiri selama 70 tahun lebih, ada satu filosofi yang sangat penting bagi kami, yang sebenarnya merupakan DNA-nya Wings ya, yaitu filosofi atau belief bahwa all the things in life should be accessible to all. Ya, kita percaya bahwa semua hal-hal yang baik itu harus bisa diakses dan bisa oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa perkecualian. Ya, berangkat dari situ, mengingat nature dari organisasi kami, maka produk-produk berkualitas yang dapat dijangkau ini adalah fokus kami. Ya, jadi fokus kami adalah bagaimana caranya kami menyediakan produk-produk berkualitas ini dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa perkecualian. Berkaitan dengan gerakan tangan bersih untuk semua dan personal hygiene in a general ya, ada tiga hal yang mungkin ingin saya share. Yang pertama adalah tadi produk ya. Kita mulai dari produk-produk kita dan kita berangkat dari inovasi. Ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu bahwa kita mempunyai produk sabun cuci tangan under the Nuvo family. Ya, tapi selama COVID ini kita juga begitu cepat akhirnya datang dengan beberapa produk inovasi yang baru kita launch untuk semakin membantu masyarakat menjaga kebersihan baik tangan maupun kebersihan di rumahnya secara keseluruhan. Seperti misalnya kita meluncurkan Nuvo hand spray, ya, karena tadi ibu Miss Deborah was holding the bottle spray. Ya, sometimes orang-orang itu nggak selamanya bisa berada di dekat di air mengalir, ya, atau di sarana cuci tangan yang ada air mengalir dan ada sabunnya. So we look into our strength of innovative product dan kita bawa itu ke dalam bentuk di mana tangan bersih itu bisa diakses, ya. Lalu kita juga under Wings Care itu juga meluncurkan masker medis berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau under Protector. Lalu recently juga disinfectant spray under the Wings brand. Ya, semua itu kita lakukan karena kita believe bahwa all the best things in life should be accessible to all. Nah, yang kedua adalah akses. Ya, karena buat kita produknya ada, harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, di sinilah kita berpartner dengan pemerintah dan juga dengan NGO. Ya. Di sini partnership kita dengan pemerintah, kita bersama-sama mendirikan tempat-tempat cuci tangan ya, dan membagikan produk-produk sebagai part dari campaign ini. Ya. Fasilitas-fasilitas cuci tangan yang sudah dibangun oleh Nuvo dan dibangun bersama pemerintah, itu bisa kita lihat banyak di public-public places, ya, baik di public market maupun di dekat stasiun-stasiun kereta. Jadi di tempat-tempat di mana crowd are congregated, kita try untuk put facility di situ. Ya. Lalu juga kita berpartner dengan, I'm very happy to see Miss Deborah here, karena kita berpartner dengan UNICEF untuk akses di remote area. Karena ya tadi, in remote area itu mereka kadang-kadang jangan ngomong produknya deh, jangan ngomong facility-nya deh, airnya aja susah. Ya. Even the water are scarce. Right? So kita berpartner dengan Unilever untuk membantu bahwa akses to the general hygiene itu bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat even in the remote area, ya. Hal yang ketiga adalah edukasi. Tadi dari semua pembicaraan kita talking about instilling a new culture. Bagaimana caranya gerakan cuci tangan itu bukan cuma semasa COVID, tapi setelah itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang istilahnya ya orang nggak bisa lagi hidup tanpa cuci tangan yang begitu sering. Ya, dan ini kita lakukan melalui edukasi. Kita memakai platform digital, ya, sebagai platform yang boleh dibilang sangat relevan saat ini. Dan itu kita lakukan dengan cara yang fun, ya, dan juga
kita introduce beberapa hal yang sangat relevan ke masyarakat. Misalnya ada mungkin yang pernah dengar Nuvo joget cuci tangan, ya. Yeah. Karena okay. We are trying to be blending into the culture of orang Indonesia, gitu kan ya. Apa sih yang lagi hit sekarang? Dan kita try untuk memasukkan edukasi itu ke situ. Kami merasa bahwa tugas kita memang ke depannya atau perjalanannya masih panjang, but we are gonna play our part under that three area. To ensure that there is a cultural change under the tangan bersih untuk semua ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Meriam untuk responsnya. Ini yang kita namakan total package ya Pak. Dari edukasi udah, disiapkan fasilitasnya juga udah, sama ketersediaan, bukan fasilitas tempat cuci tangan ya, tapi sabunnya juga udah pasti ya dari Wings Group itu ya. Nah jadi lain kali kalau misalnya Kementerian Kesehatan, pemerintah ini menemukan kendala gitu, ada water stations yang gak ada sabunnya, bisa langsung ke Ibu Meriam. Oke, selanjutnya yang terakhir nih yang belum sempat saya sapa, Pak Erwin Simangunsong, Chief of Program Operations Save the Children. Pak Erwin? Pak Erwin? Ya. Selamat sore. Selamat sore, Pak Erwin. Apa yang organisasi Anda Save the Children ini bisa lakukan untuk memperkuat kemitraan ini, Pak, agar mewujudkan gerakan cuci tangan tangan bersih untuk semua agar lebih luas lagi masyarakat, lebih banyak lagi yang bisa dijangkau oleh masyarakat? Iya, saya memulai dengan apa yang kita lihat di masyarakat ya, tantangan apa ya. Pertama kalau kita lihat di salah satu contohnya di tingkat sekolah, kita melihat tempat cuci tangan itu jumlahnya kurang memadai ya, dibanding dengan jumlah siswa. Yang kedua kita juga melihat aspek cuci tangan ini sebenarnya tidak hanya berhenti di sekolah, harus juga ada di rumah. Ya. Tapi di lain pihak sebenarnya ada kendala pengetahuan atau kesadaran dari masyarakat. Ya. Salah satu studi kami yang kita lakukan tahun ini sebenarnya, di dua provinsi, kita melihat ada masalah dari pemahaman masyarakat tentang cuci tangan. Contohnya misalkan cuci tangan itu sebenarnya satu cara untuk supaya tangan tidak kelihatan kotor ya, atau habis makan, atau supaya tidak bau ya. Padahal kita tahu sebenarnya cuci tangan itu sebenarnya perlu dilakukan pada titik-titik kritis ya, seperti sebelum makan atau menyiapkan makanan setelah BAB gitu ya, atau memberikan makanan kepada bayi ya. Itu yang kurang dipahami oleh di masyarakat ya. Dan juga ada kendala dari sisi fasilitas di tingkat sekolah. Lalu apa yang dilakukan Save the Children yang telah sedang dan akan dilakukan ya? Kita di beberapa tempat ya memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas tempat cuci tangan di sekolah-sekolah di mana kita bekerja ya. Saat ini dengan dukungan Unilever sebenarnya dan pemerintah Inggris, kita ada program di Jakarta dan Jawa Barat ya, mentarget sekitar 40 sekolah dan hampir 25.000 target beneficiaries yang direct beneficiaries ya, dan sekitar 500.000 indirect beneficiaries ya. Intinya kita ingin akses terhadap standar bersih itu melalui tempat cuci tangan itu ada gitu ya. Selain itu juga kita punya kegiatan dalam penyadaran. Tadi saya katakan kekurangan pahaman masyarakat dalam pentingnya cuci tangan, sehingga kita perlu melakukan penyadaran. Selain itu juga supaya perilaku cuci tangan itu tidak berhenti di sekolah, kita juga punya kegiatan parenting yang salah satu diskusi yang terjadi di pertemuan parenting itu adalah bicara soal nutrisi dan dalamnya ada tentang kebersihan ya, yang pasti di antara ada cuci tangan. Dan yang paling penting juga sebenarnya di sekolah ya, kita membantu manajemen sekolah dalam memperkuat program UKS-nya ya, usaha kesehatan sekolah. Karena kita tahu UKS itu merupakan titik pembuka supaya sekolah lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kesehatan ya, dan juga pelayanan kesehatan, juga lingkungan sehat. Dan kita membantu sekolah dalam hal itu. Tapi kita tahu juga, seperti yang narasumber lain katakan, memang ini tidak bisa dilakukan sendirian. Harus dengan dukungan atau kerjasama dengan para mitra. Dan kita lihat memang pemerintah sangat besar sekali perannya ya, dan membuat peraturan. Dan juga kita di tingkat lapangan juga bekerja sama dengan dinas-dinas dalam
menyebarkan beberapa informasi yang kita tahu kalau sekolah walaupun ada aturan yang dikeluarkan di tingkat nasional, tapi tanpa dibantu oleh dinas setempat, itu terkadang sekolah atau kepala sekolah khususnya di wilayah-wilayah yang rural itu kurang percaya diri ya untuk eksekusi, sehingga perlu pendampingan. Kita juga melihat bahwa kerjasama dengan mitra lain ya seperti perusahaan dan juga UN dan juga yang lain, saya pikir sangat penting ya, khususnya dalam hal kolaborasi dan koordinasi. Ya. Sehingga cuci tangan itu menjadi berlaku bagi lebih banyak orang di Indonesia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Erwin untuk tanggapannya. Baik, Bapak dan Ibu, selain narasumber atau panelis yang sudah kita sapa, masih ada sejumlah mitra kerja pemerintah ya dalam mewujudkan kampanye nasional Tangan Bersih untuk Semua ini. Ada Johnson & Johnson Indonesia, ada Cousins Indonesia, ada P&G Indonesia, ada juga TAAI TV Network, Trakindo Utama, Basnas Pusat, SNV Indonesia, GIZ Indonesia, Lions Club, and Mercy Corp. Nah, kebetulan sudah ada dua penanya nih dari Adaro dan juga Rakit Bankinser Indonesia yang mau ikut nimbrung ya istilahnya dalam pembahasan kita sore hari ini. Boleh silakan mungkin Ibu Helena, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Desmona. Selamat sore Pak Imran dan juga Pak Rizky. Perkenalkan saya Helena Rahayu dari PT Rakit Bankinser. Kami sangat menyambut dengan adanya nasional koalisi ini karena sebagai satu perusahaan yang memang bergerak di desinfektan dan juga untuk sanitasi, kami mempunyai satu komitmen untuk terus bersama-sama karena buat kami better together. Kita sendiri sudah banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas edukasi maupun juga sosialisasi mencuci tangan yang benar dan juga sanitasi untuk kebersihan rumah tangga. Sehingga kami juga sudah melakukan satu kampanye yang kita sebut Keluarga Sehat Indonesia Kuat, yaitu Healthy Family Strong Indonesia. Dan kami juga melakukan edukasi mulai dari tingkat sekolah sampai dengan puskesmas rumah sakit. Selain itu sebagai satu perusahaan yang mempunyai memproduksi desinfektan dan antiseptik, komitmen untuk memberikan banyak sekali produk-produk baru under Detom dan juga Harpic. Dan kami juga mempunyai saran, kalau boleh berkenan kami akan sampaikan, karena cuci tangan ini merupakan suatu habit, tadi kita sudah sebut, dan juga merubah culture, sehingga sedini mungkin edukasi itu bisa diberikan. Dan kalau kita bersama-sama, mungkin suatu saat nanti cuci tangan ini atau CTPS ini bisa menjadi kurikulum di sekolah, dan juga nantinya kita bisa menciptakan advocate-advocate. Jadi setiap orang bisa word of mouth mengatakan bahwa kalau mau sehat kita harus cuci tangan. Sehingga itu adalah salah satu juga kerja nyata kita untuk mendukung tangan bersih untuk semuanya. Dan juga selama pandemi ini, Rakit Bankinser juga bekerja sama mempunyai satu MOU dengan Promkes, nanti mungkin bisa ditambahkan dari Dr. Rizky, Pak Rizky. Kami juga berkomitmen untuk memberikan donasi dan sudah dilakukan sebesar 15 miliar tentunya untuk APD, masker, sabun, kemudian juga semua yang diperlukan untuk pencegahan pandemi ini. Sehingga sekali lagi, together we can achieve more dan kita bisa mengedukasi masyarakat dengan lebih luas lagi. Terima kasih Mbak Desmona. Baik, terima kasih Bu Helena atas saran dan masukannya. Dan tadinya juga sudah ada Adaro Energy ya Ibu Zuraida, tapi sayangnya karena ada problem dengan jaringan maka tidak bisa jadi join. Dan kebetulan juga karena keterbatasan waktu, kita juga tidak bisa mengundang mitra-mitra lain untuk menyampaikan saran dan masukannya. Tapi mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ya, kita bisa kembali berdiskusi dalam mempromosikan gerakan Tangan Bersih untuk Semua ini. Oke, boleh saya minta satu persatu untuk narasumber yang sudah bergabung dari lokasi Anda secara virtual ini, boleh minta singkat saja masukannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Mungkin dari Ibu Mira dulu. Ya, terima kasih Mbak Mona. Ya. Sudah terdengar ya? Ya, silakan Ibu. Ya, oke. Okay. Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan dari Kementerian Kesehatan ya, bahwa tangan bersih untuk semua ini nih, Unilever bisa ikut berkontribusi. Jangan kasih kendor ya. Mungkin dari kami inputnya adalah bahwa program ini akan terus dilaksanakan karena sama ya, baik dari kementerian maupun dari swasta pun tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap bahwa yang sudah dilakukan oleh Unilever bisa direplikasi di area-area lain yang mungkinnya pasti masih membutuhkan, terutama di era pandemi ini, sehingga masyarakat Indonesia bisa lebih sehat lagi. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mira. Selanjutnya mungkin dari Wings Group, Ibu Meriam, bisa Anda sampaikan sedikit singkat saja saran dan masukannya untuk memperkuat kemitraan ini? Terima kasih Desmona. Kalau buat saya, seperti tadi saya sebutkan, ada dua hal ya. Yang pertama adalah akses, yang kedua adalah edukasi. So, dalam kemitraan ini, mari kita sama-sama terus memperkuat pembangunan akses-akses untuk sarana cuci tangan, air bersih ke seluruh pelosok. Dan juga mari kita sama-sama terus, nggak boleh kendor untuk mengedukasi seluruh lapisan masyarakat kita secara aktif dan inovatif. Terima kasih. Oke. Okay. Dan juga Ibu Diah dari Astra Internasional, bagaimana menurut Anda Ibu Diah, apa yang harus kita lakukan atau yeah. atau perusahaan Astra ini lakukan untuk memperkuat kemitraan ini? Ya, yeah. Baik, terima kasih Mbak Desmona. Jadi kami melihat dan mempelajari beberapa kemitraan bersama kemitraan yang lain. Rasanya kemitraan ini akan bisa menjadi sustain dan berkelanjutan jika didasari oleh kesamaan visi dan tujuan, kemudian komitmen untuk berbagi peran, serta keterlibatan dan setiap mitra untuk bisa memberikan added value terhadap tujuan dari kemitraan. Dan saya rasa pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk bisa menjadi fasilitator, memfasilitasi semua kepentingan, dan juga menyampaikan dan mengkomunikasikan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Dan kemudian juga bisa menjadi yang kedua selainnya. Ibu Diah, kami mohon maaf, tidak begitu jelas, Ibu Diah. Oh ya, oke, saya ulang, bisa, terdengar? Singkat aja, Ibu, saran dan masukannya untuk meningkatkan kerjasama kita ini. Oke, saya ulang. Jadi kami berharap pemerintah bisa menjadi fasilitator, koordinator, dan juga kolaborator dalam memfasilitasi kemitraan-kemitraan yang bisa bersifat berkelanjutan. Dan rasanya peran pemerintah ini akan untuk bisa membuat tujuan bersama. Oke. Okay. Rasanya itu Mbak. Oke, okay. Pak Imran udah manggut-manggut ya, udah paham ya Pak ya, oke. Okay. Ini yang saya inginkan malah. Mr. Rob, you still there? Mr. Rob, any suggestions or recommendations you have to strengthen this partnership? Well, yes, I think our recommendation is always to listen to the experts. We have many experts gathered on this line today. The British government and Unilever are providing the funding for our contribution. But when it comes to building the partnership and deciding how to use that money, we turn to experts in the field like UNICEF, like Save the Children, and like Indonesia's Ministry of Health. So that's my advice. We listen to the experts. We let them decide how to spend the money, which our people have contributed. Thank you. Thank you, Rob. Thank you. Okay, Mr. Harlan from USAID Indonesia, do you have any suggestions to improve our partnership? We have programs that are currently working in the WASH field, and we are very happy to link our programs and partners up with private sector companies to help extend and expand the message. Of course, the more people that wash their hands with soap, the more soap is sold.
The more soap that's sold, the more money is made. So it's not just the community focus, it's also good business. So we look forward to partnering with private sector in any way we can to help this coalition work and be strong and support the shared goals of hand washing for all. So we have your commitment, sir, right? Yes, you do. Thank you. Thank you. Last but not least, Ms. Debra from UNICEF Indonesia. Ms. Debra, any suggestions you have to strengthen this partnership? Well, first of all, I think we have all to agree that hand washing with soap is everybody's business. That's number one. Hence, number two, we have to work together. We have to all understand that the power of stopping COVID and other viruses and bacteria is all in our hands. We all need to use our comparative advantage. We all have different kinds of outreach. We have different kinds of abilities. We have different populations we can cover. We need to come together. And we want to have everybody embed in their practices that what we are looking for is access for everybody, not just the people we see next to us, but we need to reach the most remote, the most inaccessible areas. And then we need to have a change that becomes a social norm so that the frequent hand washing is second nature to everybody. But again, this only comes if we all agree hand washing is everybody's business and we do it together. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bapak dan Ibu, budaya CTPS ini menjadi sangat penting untuk kita galakan. Di semua kalangan, semua lapisan masyarakat, tak terkecuali, kita harus memiliki semangat yang sama. Dan pemerintah dan juga pihak swasta dan masyarakat luas, mari kita bersama-sama bersinergi, kita semangat ya untuk membudayakan tangan bersih untuk semua. Dan untuk mengobarkan semangat ini, kita dan mewujudkan gerakan ini, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan yang berikut ini. Kasih kendor ya, tangan bersih untuk semua. Sebelum kita menutup sesi diskusi, boleh saya minta sepatah dua patah kata dari perwakilan Kementerian Kesehatan. Saya mulai dulu dengan yang paling dekat dengan saya, Pak Imran, silakan. Ya, terima kasih. Saya senang sekali tadi mendengar kata-kata kolaborasi ke depan. Jadi kolaborasi tidak berhenti tanggal 15 Oktober, tapi kelanjutan menuju tahun berikutnya harus diisi. Diisi kolaborasi dengan dari pemerintah. Bagi saya tadi, pemerintah, masyarakat, dan private sector swasta adalah subjek. Semuanya subjek. Objeknya adalah penyakit. Jadi kita bersama-sama bagaimana menghilangkan objek tadi, memerangi, penyakit. Ya? Jadi masyarakat juga harus ditumbuhkan bahwa dia subjek juga. Mm-hmm. Jadi dia subjek, nanti dalam edukasi kami punya pendekatan pemicuan bahwa dia akan mencari sarana cuci tangan atau dia akan membuat sarana cuci tangan sendiri. Bukan menunggu bantuan. Ini yang kami hidupkan bahwa dia adalah subjek. Itu saja prinsipnya. Untuk nanti kita ke depan kolaborasi seperti itu. Oke. Baik, baik. Selanjutnya Pak Rizky, boleh silakan. Satu kalimat ya. Ya, enggak boleh lebih ya. Dua boleh Pak. Ayo bersama, satukan tekad menuju Indonesia sehat. Salam sehat, Indonesia sehat ya. Oke, some points to take away today.
Hand hygiene is a fundamental component to health and development. The situation we face today, this pandemic serves a reminder and calls for all of society to achieve universal hand hygiene. But this initiative cannot be implemented effectively across the nation without supports from corporations, private sectors, civil societies, communities, funders, and to encourage people to wash their hands regularly, it needs full attention and collaboration from all the leaders, governments, civil society, on how to prioritize hand hygiene during and beyond this pandemic. Well, it's time to conclude this webinar. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dari sesi 1 hingga sesi 2 webinar kampanye nasional Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Persembahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. And this video will be made available ya through social media on Kata Data. Thank you for all the panelists who's joining us today. Thank you for sharing your expertise, your experience, and your enthusiasm. Thank you also for everyone who's participating today. I hope you found these discussions to be informative, to be useful, and to be fruitful and engaging. Ya, semoga apa yang kita diskusikan di sepanjang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadikan bangsa ini lebih sehat, dan semoga kita bisa segera bebas ya, bisa bebas dari belenggu COVID-19 ini. Saya Desmona Chandra, mewakili seluruh tim dan kru yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M, tentunya mencuci tangan, pakai sabun di air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. We wish you all have a good evening and goodbye.
Thank you.